Halo, assalamualaikum dan selamat petang kepada Traders Council dan fighter-fighter kapal. Alright, so hari ni kita nak mapping ataupun nak tengok direction untuk gold ataupun ZAU USD ni. Gold ni nak pergi mana ni? Sebab saya tengok ramai yang confused, ramai yang pening, gold ni nak pergi mana. Alright, so kita akan apply terus dekat market menggunakan ilmu yang dah kita ada, iaitu teknik merompak untuk kita detect direction market. So, teknik ni very very easy untuk korang apply dekat dalam market. So, make sure apply dan tekan. Okay, hello, hi, hi, hello, hi, 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 hello, dan hi. Okay, dekat sini kita tahu kalau menggunakan teknik merompak, kita tahu kalau nak entry buy, mestilah berada di level of high low sahaja dan level of low sahaja. Ini je tempat untuk kita nak entry buy mengikut kepada direction teknik merompak. Okay, so dekat sini je tempat untuk kita buy. And kalau korang perasan hari tu, market dah pun ambil sikit je dekat sini and dia melakukan rejection. Tapi kita kena tengok juga dekat lower time frame, adakah dia nak ambil dekat sini dan terus gerak menaik ke atas, ataupun dia boleh tiba-tiba nak ambil dekat sini, pam, naik, turun, turun, ambil dekat level dekat sini. Zone yang kita dah precise dekat lower time frame, baru the fly. Boleh terjadi juga. Okay, tapi weekly kita nampak lah, weekly kita nampak adalah continuation buy. Continuation menaik, menaik, tak berhenti, menaik, menaik. Sebab kalau continuation buy, higher low dekat sini tak boleh di break. Okay, higher low dan low. Higher low ni kalau dia break daripada buy, boleh berubah arah menjadi sell sampai next level of higher low. Higher low ni break, dia boleh sampai next level of low. So daripada buy, boleh berubah arah menjadi sell. Tapi dekat weekly kita nampak tak ada candle yang berjaya untuk break this level of higher low yang pertama dulu. Okay, kalau dia break, barulah dia akan sampai next level of higher low on time frame weekly. Tapi mesti kau orang tanya, kenapa tengok weekly game? Sebab weekly ni, bila hari Isnin, candle weekly akan open, candle daily pun akan open. So sesuai untuk kita as a intraday punya trader, untuk refer kepada weekly dulu, then tengok kepada daily. Okay, sebab kita nak tengok direction market. Kita kalau boleh, kita nak collect besar, nak collect banyak, collect banyak pips. Okay, bukan kita nak scalping sekejap-sekejap, nak collect-collect lah. Benda tu akan memeningkan kepala. Okay, so kita pergi kepada time frame daily pula sekarang ni. Okay, on the daily punya structure dekat sini, ini adalah current structure daily. Okay, ini adalah current structure daily. Saya tulis current structure daily. Structure daily. Maaflah tulisan buruk. Dulu nak jadi doktor, tak terjadi pula. Okay, so dekat sini kita nampak ini adalah level of high. Pergi kepada low, pergi lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau siapa yang confused, boleh buka kepada line chat. Boleh, no problem. Okay, so adalah high, low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low. Okay, so dekat sini kita nampak, dekat daily punya structure pula, market melakukan apa? Market melakukan continuation sell, iaitu menurun, menurun, menurun. Okay, macam saya cakap dekat weekly tadi, price ada potential untuk dia nak ambil zone yang kita dah precise dekat lower time frame, untuk dia ambil zone tu, ambil order kita dekat situ, dan dia melakukan kesambungan untuk menaik. Okay, sebab daily kita nampak adalah current structure adalah sell. So dekat sini, kalau lower high dekat sini, lower high, lower high, lower high, ini market sekarang ni current structure daily, market melakukan continuation sell. Kalaulah market tiba-tiba nak berubah arah, market kena buat apa? Market kena break lower high, barulah dia akan sampai next lower high. Break lower high, dia akan sampai lagi next lower high. Okay, faham? So inilah kalau market break, ataupun kalau market nak berubah arah daripada sell, berubah arah menjadi buy. And tetapi dekat sini juga korang tahu, kalau price berada di area lower high menggunakan teknik merompak, adalah tempat untuk kita sell di area lower high sahaja. Tempat untuk kita nak entry sell. Okay, ini sahaja tempat untuk kita entry sell, termasuk dengan high atas ni sekalilah. Okay, ini sahaja tempat untuk kita nak entry sell. Okay, that's why sekarang ni kalau price nak naik, kalau price nak naik, anda kata price nak naik sampai dia lower high, ambil area dekat sini dan dia sambung junam, boleh, tak ada masalah. Sebab ini adalah trend market, ini adalah direction apa yang market bagi dekat kita, and kita analisis mengikut direction ataupun trend market kita. And sekarang ni pun korang nampak market membuat kenaikan dekat level ni. Tiga candle ni market melakukan kenaikan. Okay, pump dia naik. So ada potential untuk dia nak ambil dia dekat lower high. Untuk dia nak buat apa? Untuk dia nak junam. Okay, ada juga potential macam tu. Okay, tapi yang korang kena monitor adalah lower high ni. Iaitu kalau lower high ni dipecahkan, saya padang kotak ni,
Kalau luhai ini dipecahkan, pam, pecah. Bermaksud apa tadi? Bermaksud apa macam sebelah ni tadi? Bermaksud dia akan kejar next luhai. Okay? So, itu adalah yang pertama untuk daily punya candle ataupun daily punya structure. So, nanti korang boleh tengoklah daily punya structure nanti. Malam nanti adakah dia akan close dekat lebih daripada level luhai ni ataupun tidak. Ataupun dia akan close bawah daripada level lower low dekat sini. Kalau dia close bawah daripada level lower low, bermaksud dia melakukan continuation downtrend. Okay? So, ini adalah untuk time frame daily. Ini adalah current structure daily. Kita tengok previous previous structure on daily. Kenapa kita kena tengok previous game? Sebab kita tak tahu berapa banyak yang price ada potential untuk dia nak sampai dekat level tu. Okay, contoh saya ambil low dekat level sini. Contoh saya ambil low dekat sini. Ambil sini low. Low, lepas tu dia pergi high. High low. Alamak, ini tak jelas. Saya besarkan sikit, gemukkan dia sikit. Low, high. High low, high high. High low, high high. High low, pump. High high. Okay. Low, high, high low, high, high low, high, high, high low. So kita tahu level of high low berada dekat level ni. Ini adalah level of high low. Kita nak tengok level of high low disebabkan apa? Sebab kita nak tengok berapa banyak adakah price potential untuk sampai ke level ni. Boleh ke dia nak sampai ataupun kita nak tahu berapa banyak. Kalau betul direction sell ni, direction masih sell, berapa banyak yang kita perlu tengok ada ruang untuk kita nak entry sell. Kita kena tahu benda tu juga. Kita kena tahu berapa banyak ruang yang kita ada untuk kita nak entry sell. Okay. So dekat sini on the daily saya dah nampak masih ada ruang untuk price. Kalau price nak junam ataupun price nak sell, masih lagi ada ruang. Tapi potential untuk price ambil dulu lah dekat area low high dekat sini. Potential sebab apa? Sebab ada satu candlestick dekat sini. Kalau korang perasan, ada satu candlestick. Iaitu candlestick apa dekat sini? Tadi saya dah share dekat dalam public. Candlestick apa? Padam ni jap. Ini adalah candlestick morning star, iaitu 3 candle dekat sini. Satu candle bearish yang solid, yang kedua adalah doji candle, yang ketiga adalah bullish candle. So dekat sini ada potential untuk dia nak naik dulu, ambil dekat area lower high dan dia melakukan penurunan. Sebab apa? Sebab morning star ni adalah candlestick reversal, bullish reversal. Morning star, dia adalah bullish reversal, iaitu daripada market berubah arah daripada sell. Contoh market daripada sell, market daripada sell jumpa satu candle dekat sini, boleh berubah arah menjadi buy. Okay, so itu adalah antara salah satu reason dekat daily lah yang kita nampak. Okay, on the daily structure. Tapi kita tengok on the H4 punya structure pula sekarang ni. Tengok current market H4 sekarang ni. Current market H4 sekarang ni, price berada dekat mana? Current structure H4. Sekarang ni kita ambil level ni je lah sebagai level of high. Sekarang ni kita nak tengok direction market dulu kan. So pergi kepada high. Pam, kita ambil hujung ke hujung terus. No problem. High, pergi kepada low. Pergi low high. Junam, dia membuat low low. Pam, low high. Eh Allah. Sekejap. Buruk lah geng. Saya tak boleh buruk ni. Okay, low high. Pam, dia membuat perunan. Dia membagi low low. Okay, so dekat sini kita nampak sekarang ni price dah sampai area lower high ni. Lower high ni tempat apa tadi yang saya kata untuk daily? Untuk daily, lower high, lower high. Okay, kalau price ni dah sampai area level lower high, lower high ni tempat untuk apa? Salah satunya tempat untuk kita nak entry sell. Betul, tapi kalau candle close melebihi line ini saja, line level of lower high dekat sini, bermaksud apa? Lower high dekat sini kalau dia dah break, bermaksud dia nak kejar next level lower high. So sekarang ni kita nampak on the H4 punya structure macam nak break. Dekat sini macam nak break. Macam nak break. Sebab apa? Sebab shadow dekat sini tadi dah terlebih-lebih. So dekat sini kita nampak macam nak break tapi belum di break. Belum eh. Clear eh. Macam nak break tapi belum break. So dekat sini korang kena hati-hati lah. Sebab apa? Sebab ada je potential tiba-tiba dia dah main macam ni. Tiba-tiba dia close candle bawah ni juga. Dia close candle bawah ni. Bawah line of level lower high dekat sini. Okay, kalau dia close bawah level lower high dekat sini, bermaksud apa? Masih lagi valid untuk sell lah. Okay, tapi kalau dia close bull ataupun kalau dia close lebih daripada level lower high dekat sini, candle lah, kita nak body candle, bukan shadow tetapi body candle. Kalau body candle ni close lebih atas level lower high saja, dikira sebagai break ataupun breakout. Bermaksud level lower high dekat sini sudah dipecahkan. Bila dah pecah, bermaksud apa? Bermaksud market akan kejar next level of lower high. Okay, so ini adalah untuk time frame H4. So yang pertama korang kena monitor apa? Apa yang korang kena monitor? Okay, yang pertama kena monitor dekat level low high dekat sini. By H4 eh. Kalau candle close melebihi macam ni, candle close lebih area low high, bermaksud apa? Daripada sell,
kita boleh berubah arah menjadi buy. Okey, buy sampai mana? Kita buy lah sampai atas ni, low high dekat atas ni. Okey, so that one is very clear untuk direction market, untuk trend market. So korang dah nampak, kalau candle close lebih daripada low high dekat sini, low high ni bermaksud apa? Bermaksud market boleh berubah arah daripada sell, berubah arah menjadi buy sampai next level of low high dekat sini. Okey, tapi ini korang kena tengok juga. Kalau tiba-tiba malam nanti, tiba-tiba dia dah break. Tiba-tiba dia break mana? Dia break pula bawah ni. Dia break bawah. Naik ni, pump dia break bawah. Dia break bawah ni level apa ni? Ini adalah level of lower low. Dekat sini, level of lower low. Kalau dia break lower low pula, ini nombor 2. Kalau dia break lower low ni pula, bermaksud apa? Bermaksud market boleh melakukan continuation sell. Menurun. Syarat untuk continuation sell adalah lower low perlu di break. Lower low perlu di break. Lower high tak boleh di break. Okay? So, ini adalah prediction nombor 2. So ada 2 prediction. So senang untuk korang monitor market ni nak pergi ke mana. The break lower high dekat atas ni, dia akan kejar next lower high. The break lower low dekat bawah ni, dia boleh melakukan continuation sell. Okay, so conclusionnya apa? Conclusionnya sekarang ni, H4 ni tak boleh break. H4 ni tak boleh break. H4 ni tak boleh break lower high ni. Kalau the break, dia akan kejar sampai lower high dekat sini. Okay, so itu saja untuk direction market. Hopefully benda ni korang jelas dan terang-terang untuk korang guna dan apply dalam market. Untuk direction gold ke apa-apa currency pun no problem, boleh saja, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ini adalah technical analysis yang boleh di apply di semua market, forex ke, stock ke, apa ke, memang menggunakan benda ni juga. Okay, so hopefully apa yang korang dapat, ilmu yang korang ada, korang boleh analysis analysis market sendiri dan entry ataupun tekan sendiri. Okay, so kita nak berbalik kepada visi dan misi kita yang pertama, iaitu adalah menjadikan korang sebagai full time trader. Okay, so kena start analysis, start belajar, korek ilmu, mana ilmu yang ada guna, apply dekat market, analysis dan entry. Okay, lagi satu tentang entry tu, ada orang cakap dengan saya, kalau tak confident apa, macam mana ke apa semua. Okay, kalau tak confident untuk entry, benda ni memang tak boleh diajar, tapi awak kena buat sendiri. Awak kena cuba untuk tekan ataupun cuba untuk entry mengikut analisis awak sendiri. Dekat situ awak akan nampak impact dia sendiri. Dekat situ awak sendiri yang akan merasa. Okay, so nak gain confidence ni tak boleh diajar, tetapi boleh dicuba by diri awak sendiri. Okay, so hopefully korang cuba untuk apply dalam market apa-apa teknik dan apa-apa ilmu yang saya dah share dengan korang. Yang terbaru ni saya share tentang teknik sideways. Okay, macam mana korang nak marking ataupun korang nak entry by sideways. Okay, so hopefully korang boleh apply lah dekat market terus. So, good luck and insyaAllah semoga urusan semua dipermudahkan dan segala rezeki korang dilancarkan seperti air zam-zam. Okay guys, so itu saja untuk direction pada hari ini. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa breakout ke apa ke, nanti saya akan update lagi macam ni. Okay, itu saja. Bye-bye and Assalamualaikum.